Okay. Alright. Kita tengok dulu untuk presentation ni. Kita tengok tumbuhan. Kita akan belajar tumbuhan berbunga dan tidak berbunga dulu. Berbunga. Berbunga dan tidak berbunga. Okay. First, kita nak kena mengenali tumbuhan dulu. Apakah tumbuhan yang berbunga? Apakah tumbuhan yang tidak berbunga? Okey, kalau kita tengok di sini, dia bagi contoh tumbuhan berbunga ialah tumbuhan yang mengeluarkan atau menghasilkan bunga. Okey, cikgu nak tanya, kalau macam pokok rambutan tu tumbuhan berbunga ke? Berbunga tak? Rambutan seberbunga tak? Berbunga. Rambutan berbunga tak? Rambutan berbunga. Siapa cakap berbunga tu? Yonjing eh? Okey. Pokok yang buah-buahan ni pun adalah pokok yang berbunga. Sebab biasanya untuk menghasilkan buah, dia kena berbunga dulu. Pokok cili pun sama juga. Jadi kat sini kita tengok antara contoh lah yang diberi tumbuhan berbunga adalah pokok bunga raya. Ada rumah siapa ada pokok bunga raya? Tak ada. Okey, pokok bunga ros, kita ada pokok bunga meloh. Pokok bunga meloh ni wangi sangat. Kalau kita lalu je jalan kat tepi dia, dia memang kita akan bau dia punya bau wangi dia tu eh. Okey, kita ada bunga jenjarum, okey kat sini. Dalam ni dia ada madu. Okey, biasanya kalau ni kita tarik je dia punya atas tu dia akan keluar madu dia. Okey, kita ada bunga kertas, kita ada pokok bunga matahari. Ini pokok bunga biasa yang mak kita selalu tanam dekat rumah. Dan yang paling senang hidup adalah pokok bunga kertas lah. Kita just ambil batang dia, bunga raya pun sama, kita cucuk dan dia boleh hidup. Okey, ini tumbuhan tidak berbunga. Okey, tumbuhan tidak berbunga dekat sekolah kita apa agaknya? Ada tak kat sini yang ada dekat sekolah kita? Ingat tak sekolah ni? Tak ingat dah sekolah. Okey. Kita ada tanam dekat sekolah, kita jual lagi. Pelajar kebun ada buat. Apa dia? Cendawan, ya betul. Okey, cendawan. Kita tanam cendawan. So cendawan itu adalah tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, antara contoh lain tumbuhan tidak berbunga maksudnya dia mengeluarkan spora. Okey, dia tak mengeluarkan bunga, dia nak membiak dia akan keluarkan spora. Okey, contoh lain adalah alga. Okey, alga ni biasanya yang warna-warna hijau yang duduk kat tepi-tepi batu, okey, tempat-tempat yang lembap sikit. Itu alga. Kemudian kita ada kulat dekat sini. Kita ada paku pakis. Paku pakis. Ada mak kita dia kadang-kadang dia masak kerabu paku pakis. Siapa pernah makan? Malam. Semalam makan? Ada? Aiman pernah? Okey. Kita ada lumut kat sini. Lumut pun dia lebih kurang macam alga juga. Dia duduk di tempat yang lembap. Okey, dekat dengan batu-batu lah. Biasa kalau kita pergi air terjun dia akan ada lumut kat tepi-tepi dia. Okey, next. Okey, berdasarkan gambar yang diberi, kelaskan tumbuhan ke dalam peta pokok yang disediakan. Ini kita jawab secara spontan eh. Okey, tumbuhan berbunga. Kita tengok kat sini. Okey, yang mana yang masuk dalam tumbuhan berbunga kat sini? Kulat masuk mana? Tak apa, jawab je. Berbunga ke tak? Pokok mangga, cakap pokok mangga. Berbunga sih pokok mangga. Pokok mangga, Yonjing berbunga tak? Pokok mangga berbunga. Berbunga. Bagus. Okey. Kulat Aiman, kulat berbunga tak? Tak berbunga. Azri, pokok padi berbunga tak? Berbunga. Okey. Pokok jagung? Jiming? Berbunga tak? Jiming. Berbunga sebab dia ada buah. Okey, Ifan. Pokok lumut berbunga ke tak? Tak. Berbunga. Lumut, Ifan. Tak dengar suara Ifan. Tidak berbunga. Tidak berbunga. Cikgu tak dengar suara Ifan ni. Kat kelas pun selalu tak dengar.
Okey, kat sini kena cakap kuat sikit. Okey, paku pakis. Paku pakis? Ha, pernah tengok tak paku pakis ni? Dia tidak berbunga. Bagus. Okey, so semua kena dah faham lah. Okey, sekarang kita tengok kepentingan tumbuhan kepada manusia. Okey, kenapa kena ada tumbuhan? Okey, tumbuhan ni satu dia adalah pembekal makanan kepada kita. Ha, kita makan setiap hari, kita makan nasi kan, ada je nasi. Ha, nasi, lepas tu kita makan roti. Roti tu pun datang daripada gandum, kan? Okey, so itu adalah dia merupakan biji rin. Okey, contoh biji rin yang selalu kita makan adalah padi, okey, jagung, gandum. Okey, ini makanan harian kita. Okey, kemudian kita ada sayur. Eh, semua nampak kan skrin ni? Nampak. Okey, kita ada sayur. Sayur pun adalah tumbuh-tumbuhan. So kita makan, siapa yang tak makan sayur kat sini? Ada tak yang tak makan sayur? Ataupun dia makan sayur je, tak makan daging? Tak ada? Okey, kita ada kubis, ada sawi, ada kangkung. Boleh bagi contoh sayur lain tak? Salad. Salad, okey, lagi? Sawi. Ha? Ha? Sawi, sawi dah ada kat sini, sawi. Banyak ni. Banyak lagi sayur-sayuran yang lain kan. Okey, tapi ini yang biasa kita makanlah. Okey, buah adalah sumber makanan juga. Okey, kita ada contoh kat sini strawberry, betik, pisang, ada banyak lagi buah mangga, buah rambutan, buah durian. Okey, jadi itu adalah sumber makanan. Sebab tu kita perlukan tumbuhan. Okay, next. Selain daripada tu, tumbuhan juga dijadikan sebagai sumber pendapatan. Okay, ini dia bagi contoh lah. Contoh pokok apa ni? Siapa kenal pokok ni? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Ha, betul. Okay, pokok kelapa. So, pokok kelapa ni, kita tengok pucuk dia saja. Pucuk dia, ha, tak lama lagi pucuk ni banyak lah. Kita gunakan untuk buat apa ni? Kelongsong? Ketupat. Siapa pandai buat kelongsong ketupat? Aiman pandai kot? Okey, kalau kat sekolah bolehlah kita belajar nak buat kelongsong ketupat. Okey, kemudian kita ada buah kat sini. Buah dia ni kita gunakan untuk kita akan ambil isi dia tu untuk buat santan. Okey, air minuman. Okey, air minuman. Ada yang suka minum air kelapa tak? Suka. Yon Ching suka eh? Tak suka. Okey, air kelapa ni dia banyak dia punya ni dia eh. Khasiat dia. Okey, kuih muih. Kita nak buat kuih muih pun kita pakai santan juga. Okey, banyak kuih yang kita gunakan santan. So itu adalah dia punya ni lah. Kita jadikan dia sebagai sumber pendapatan. Orang boleh jual santan ni. Okey, kemudian sabut. Okey, sabut kita boleh gunakan sabut ni untuk buat berus dan juga tali untuk dijual. Okey. Kemudian tempurung, tempurung kelapa pula yang keras, bahagian keras kat dalam tu kita gunakan untuk buat kraftangan, tabung ataupun kita buat perhiasan. Nah, ni kalau nampak ni dia punya ni gambar tabung eh. Okey, kemudian lidi. Lidi kita guna untuk buat penyapu lidi. Kalau kat kampung ni banyak ni penyapu lidi diguna. Okey, kemudian bunga dia, kita ada bunga kelapa eh. Bunga kelapa, cantik sebenarnya tapi jarang-jarang kita jumpa. Bunga dia ni boleh digunakan untuk membuat nira. Ha, siapa tahu nira tu apa? Arak. Ha, ha, tu Mami Yon Ching cakap kan. Okey. Ha, ada nira, ada yang guna untuk buat arak. Okey. Okey, batang. Batang batang pokok kelapa ni orang dulu-dulu digunakan untuk buat titi. Okey, nak hubungkan antara sungai, dalam sungai sungai itu antara dua bahagian tu kita gunakan batang kelapa untuk membuat titi. Okey. Okey, ini adalah kegunaan pokok kelapa je lah. Kita ada banyak lagi pokok-pokok lain yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kita. Okey. Selain bekalkan makanan dan beri pendapatan kepada manusia, berfungsi juga sebagai hiasan dalam kehidupan seharian manusia. Nampak ni? Ni pokok kelapa ni, daun kelapa dia gunakan untuk membuat hiasan. Hiasan apa?
hiasan kepala. Okey, ini biasanya orang asli. Okey, selalu gunakan. Kemudian kita guna pokok-pokok untuk buat landscape kat rumah kita, okey. Ha, jadi cantik taman kita. Kemudian boleh buat hiasan tangan, nampak gelang ni. Ha, ini gelang. Kemudian jambangan bunga. Ha, ini untuk hiasan dalaman rumah lah. Okey, aktiviti ni kita tak dapat laksanakan lah, memandangkan kita tak ada di sekolah. Okey, harap-harap cepatlah buka sekolah kan. Ah, ha, Aiman, nak cepat buka sekolah ke nak tutup sekolah je? Ah, nak main game. Ah, cikgu nak buat kelas hari-hari lah macam ni. Okey, ni imbas semula kita ada tumbuhan. Ah, ni cikgu tak imbas balik lah sebab ini sama je macam yang tadi eh. Sebab kita nak pergi yang tingkatan 2 pula. Ni baru tingkatan 1. Okey, ni adalah nilai murni. Memupuk rasa cinta akan alam sekitar dengan menanam pokok. Okey, ini yang kita belajar tadi. Menyayangi tumbuhan dengan menjaganya daripada serangga perosak. Okey. Ni aplikasi. Okey, aplikasi daripada apa yang kita belajar. Banjir dan peningkatan suhu bumi disebabkan penyebangan pokok yang tidak terkawal. Okey, bagi mengelakkan kejadian tersebut, kita hendaklah menanam semula pokok. Okey, dan tidak menebang pokok sewenang-wenangnya, tidak melakukan pembakaran untuk membuat penanaman semula. Okey, sekarang kalau kita tengok yang terkini punya, okey, keadaan alam sekitar kita semakin baik. Betul tak? Ada tak dengar? Dah semakin baik dah. Apa banyak perubahan pada alam sekitar. Kita kata perubahan yang positif lah. Okay, di mana kita punya lapisan ozon pun dah semakin dah kurang dah dia punya apa. Kalau dulu tu lapisan ozon, kita punya lapisan ozon tu dah semakin nipis. So sekarang ni dia dah tutup balik lubang-lubang pada lapisan ozon. Ha, sebabkan tak adanya aktiviti manusia, dia dah dikurangkan. Okay, so ada yang positif lah apa yang kita yang jadi situasi sekarang ni. Okay, sekarang kita tengok, ni dah habis untuk yang tingkatan 1. Okay, kita akan tengok yang seterusnya.